Kerajaan memperuntukkan pemberian baucer buku Satu Malaysia atau dikenali BB1M sebanyak RM250 kepada setiap pelajar yang berada di IPTA dan IPTS merangkumi diploma sehingga ke peringkat PhD serta bagi pelajar tingkatan 6 seluruh negara. Peruntukan sebanyak RM325 juta ini dijangka dapat memberi manfaat kepada 1.3 juta orang pelajar. Inisiatif ini dirangka untuk meringankan beban perbelanjaan, pembelian buku pengajian dan juga memupuk minat membaca di kalangan rakyat Malaysia. Kerajaan mahu melahirkan golongan mahasiswa yang bijak pandai kerana mereka yang bakal menerajui kepimpinan negara suatu masa nanti.